Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, hal rumah tangga parti mesti dibincang secara dalaman tanpa perlu membuka ruang perdebatan di khalayak termasuk melalui saluran media. Respon itu susulan cadangan seorang pemimpin supaya Bersatu melonggarkan syarat kepada calon ingin bertanding jawatan tertinggi parti melalui perkara 14.14 perlembagaannya. Saya tak mahu ulas lanjut kerana perkara seperti ini tak perlu kita ulas di khalayak kerana mereka semua rakan-rakan saya, pejuang dalam Bersatu yang saya hormati, yang kita mesti sama-sama perkuku dan perkasakan. Apa juga perkara dalam rumah tangga, bincang dalam rumah tangga, katanya kepada FMT. Semalam, Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Saiful Wanjan berkata, Faizal satu-satunya individu layak bertanding 5 jawatan tertinggi pada pemilihan parti September ini jika ia tidak memberi kelonggaran kepada syarat ditetapkan. Perkara 13/7, Perlembagaan Bersatu menetapkan untuk mana-mana ahli layak bertanding 5 jawatan tertinggi parti harus memegang jawatan ketua bahagian atau MPT selama lengkap 2 penggal. Perkara 14/14, Perlembagaan Bersatu pula menyatakan MPT berhak memberi kelonggaran kepada mana-mana calon yang ingin bertanding bagi jawatan tertinggi dalam parti itu. Wan Saiful berkata, jika kelonggaran tidak diberikan, Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin juga tidak layak bertanding, selain kejanggalan akan berlaku seperti Ronald Kiandi, tidak layak mempertahankan jawatan naib presiden di sandangnya. Sementara itu, Faizal mengulangi pendirian tidak mencabar jawatan presiden pada pemilihan Bersatu tahun ini, sambil menyatakan kekuatan parti terletak kepada kepimpinan Muhyiddin. Pada pandangan saya, kekuatan parti banyak terletak melalui kepimpinan Muhyiddin. Saya secara pribadi nak pertahankan kepimpinan tersebut, katanya. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, hal rumah tangga parti mesti dibincang secara dalaman tanpa perlu membuka ruang perdebatan di khalayak termasuk melalui saluran media. Respon itu susulan cadangan seorang pemimpin supaya Bersatu melonggarkan syarat kepada calon ingin bertanding jawatan tertinggi parti melalui perkara 14/14 perlembagaannya. Saya tak mahu ulas lanjut kerana perkara seperti ini tak perlu kita ulas di khalayak kerana mereka semua rakan-rakan saya, pejuang dalam Bersatu yang saya hormati, yang kita mesti sama-sama perkuku dan perkasakan. Apa juga perkara dalam rumah tangga, bincang dalam rumah tangga, katanya kepada FMT. Semalam, Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Saiful Wanjan berkata, Faizal satu-satunya individu layak bertanding 5 jawatan tertinggi pada pemilihan parti September ini jika ia tidak memberi kelonggaran kepada syarat ditetapkan. Perkara 13/7, Perlembagaan Bersatu menetapkan untuk mana-mana ahli layak bertanding 5 jawatan tertinggi parti harus memegang jawatan ketua bahagian atau MPT selama lengkap 2 penggal. Perkara 14/14, Perlembagaan Bersatu pula menyatakan MPT berhak memberi kelonggaran kepada mana-mana calon yang ingin bertanding bagi jawatan tertinggi dalam parti itu. Wan Saiful berkata, jika kelonggaran tidak diberikan,
Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin juga tidak layak bertanding selain kejanggalan akan berlaku seperti Ronald Kiandi tidak layak mempertahankan jawatan naib presiden di sandangnya. Sementara itu, Faisal mengulangi pendirian tidak mencabar jawatan presiden pada pemilihan bersatu tahun ini sambil menyatakan kekuatan parti terletak kepada kepimpinan Muhyiddin. Pada pandangan saya, kekuatan parti banyak terletak melalui kepimpinan Muhyiddin. Saya secara pribadi nak pertahankan kepimpinan tersebut, katanya. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu berkata hal rumah tangga parti mesti dibincang secara dalaman tanpa perlu membuka ruang perdebatan di khalayak termasuk melalui saluran media. Respon itu susulan cadangan seorang pemimpin supaya Bersatu melonggarkan syarat kepada calon ingin bertanding jawatan tertinggi parti melalui perkara 14.14 perlembagaannya. Saya tak mahu ulas lanjut kerana perkara seperti ini tak perlu kita ulas di khalayak kerana mereka semua rakan-rakan saya pejuang dalam Bersatu yang saya hormati yang kita mesti sama-sama perkuku dan perkasakan. Apa juga perkara dalam rumah tangga, bincang dalam rumah tangga, katanya kepada FMT. Semalam, Ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Saiful Wanjan berkata, Faisal satu-satunya individu layak bertanding 5 jawatan tertinggi pada pemilihan parti September ini jika ia tidak memberi kelonggaran kepada syarat ditetapkan. Perkara 13/7, Perlembagaan Bersatu menetapkan untuk mana-mana ahli layak bertanding 5 jawatan tertinggi parti harus memegang jawatan ketua bahagian atau MPT selama lengkap 2 penggal. Perkara 14/14, Perlembagaan Bersatu pula menyatakan MPT berhak memberi kelonggaran kepada mana-mana calon yang ingin bertanding bagi jawatan tertinggi dalam parti itu. Wan Saiful berkata, jika kelonggaran tidak diberikan, Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin juga tidak layak bertanding selain kejanggalan akan berlaku seperti Ronald Kiandi tidak layak mempertahankan jawatan naib presiden di sandangnya. Sementara itu, Faisal mengulangi pendirian tidak mencabar jawatan presiden pada pemilihan bersatu tahun ini sambil menyatakan kekuatan parti terletak kepada kepimpinan Muhyiddin. Pada pandangan saya, kekuatan parti banyak terletak melalui kepimpinan Muhyiddin. Saya secara pribadi nak pertahankan kepimpinan tersebut, katanya. Hmm.